Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Petang hari ini, hari Selasa 20 September 2022. Alhamdulillah kita akan mereview dua piece golok sembelih yang cukup unik sekali nih. Keren buat pajangan, cakep, dipakai sembelihan juga sangat layak. Yang pertama ini handle-nya seperti ini. Ini dari tanduk, materialnya dari tanduk yang diukir. Dikasih pin kuningan ngeplong, barangkali mau ditambahkan tali untuk aksesorisnya. Seperti ini, pakai dural, bentuknya seperti ini, luarnya rapi, bilahnya seperti ini, manis banget untuk potongan bilahnya, punggung lurus, bawahnya naik, manis banget. Nah ini untuk sembelihan genggam atas begini, kambing bisa, atau untuk sembelihan sapi dengan genggam seperti ini, gaya dorik. Kalau tarik murni bagaimana? Bisa tarik murni. Atau dorong murni dengan cara digenggam seperti ini. Jelas. Jelas gitu, bisa. Kalau dorong murni dengan digenggam di atas begini, powernya kurang. Powernya itu kurang. Makanya orang
cenderungnya memilih bilah yang panjang bagi pemula. Nah, kan semuanya akhirnya tersibak, semuanya akan terungkap gitu. Jadi bagaimana-bagaimananya faktor penyebab dan faktor penentu itu semuanya bisa dikupas, dipelajari secara ilmiah, secara kasat mata seperti itu. Materialnya baja HSS M2. Ini di sini ditulis M2 Steel. Itulah. Gak bisa bahasa Inggris. Panjang bilahnya 27 cm. Nah, kan mantap 27. Terlebarnya 3 sentian. Kurang 1 mili. Ya, sebenarnya dibuat 3 senti, cuman karena proses finishing sehingga terkikis 1 mili gitu ya. Dan ketebalannya di sini 2 mili tebal. Tidak terlalu tebal. Tapi ketika kita raba, karena ini HSS ya, itu sangat flat diraba ini. Halus banget, tidak ada tempaan karena memang prosesnya tidak ditempa. Ini manis banget ini, guys. Bentuk potongannya manis. Pakai Ricasso. Dipotongnya rapi, bentuknya. Lep. Seperti itu. Apa perlu kita tergeskan ya, pakai sharpening fine cut ini. Ada perlakuan bilah yang dia ketika setelah di sharpening tidak perlu di stropping, menjadikan tajam greges. Itu ada juga, makanya ya dengan sering kita mereview berbagai macam jenis bilah dengan material yang berbeda-beda itu akan menjadikan kita semakin dewasa dengan material-material apapun karakter-karakternya. Langsung tajamnya greges. Kalau ini ya perlu di stropping lah. Perlu di stropping. Ini cara menstroppingnya. Misalkan di paha, tapi tidak boleh ditiru ya, biar kelihatan saja di kamera ini tujuannya. Nah, begini. Ini fungsinya untuk menghilangkan mikrobur setelah turun di sharpening tadi. Nah, menghasilkan ketajamannya lebih halus, tidak greges banget. Ya. Ini yang pertama, cakep, manis potongannya. Buat ngambing enak ini. Selanjutnya yang kedua, ini malah full ukiran ini. Full kayu rasmala. Bentuknya seperti ini, buat pajangan keren ya, di pajangan di ruang tamu gitu. Ini di sini ukirannya seperti ini loh, maharaja gitu ya. Keren banget. Diukir di sini, dikasih ukiran kembangan di sini. Dan di sebelah sini. Ini juga rapi rapat. Karyanya di sini agak berat keluar masuknya. Nah, di sini. Ini bisa rapat juga sih. Bilahnya seperti ini bentuknya. Tipis, kecil, tidak terlalu lebar. Materialnya baja Bohler K110. Oh, bukan. N695 apa K110 dia?
Bohler, iya pokoknya gak kelihatan ini. Gue kaget. Oh iya, K100 guys. Bohler K100. K100 ini bukan K110. Bawahnya lagi levelnya, bukan K110 ya, K100 ini. Nanti kita lihat lagi dengan kamera. Saya kelihatan ini K100 ini. Proses tempa. Ini enggak ketok. Harus pakaian kacamata ini. Jadi kalau lihat itu sudah mulai gini. Pakai kacamata baja. Panjang bilahnya 31 cm. Terlebarnya 2,3. Ketebalannya 2,5 mili. Tanpa rikasu. Set. Langsung tajam. Set. Kita stropping. Berikan sentuhan stropping biar tajamnya mantep lah. Tapi kalau di kertas ya cukup ini. Set. Blep. Kalau di kertas set. Blep. Cukup. Di kresek pun juga saya rasa sudah sangat cukup. Ini di kresek dulu. Seperti ini. Jadi tisu itu sudah levelnya sudah sangat halus dia ketajamannya. Kalau di tisu sudah halus, maka turun di kertas maupun kresek juga akan sangat halus. Artinya layak dipakai untuk sembelihan. Seperti itu dua piece golok sembelih unik dengan ukiran-ukiran. Tanyakan ke admin untuk stoknya dan harganya tentunya. Demikian, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.